Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara Polsek Kebun Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibda Sahari hadiri undangan PPS atau Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukabumi Utara dalam rangka rapat awal pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih pada pemilu 2019 mendatang. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Ustadz Sanusi, Ketua PPK Kecamatan Kebun Jeruk, Lurah Bapak Romli, Babinsa Serka Besus Yudo, Ketua LMK Nur Hadi, Ketua FKDM Sofyan, dan para Ketua RW Sekelurahan Sukabumi Utara. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai perekrutan anggota Pantarli dari masing-masing wilayah RT, pemetaan TPS dan jumlah DPS, serta pola pengelompokan DPS dan TPS di masing-masing RT, serta sosialisasi secara dini tentang sistem pemilu 2019 ke warga Kelurahan Sukabumi Utara. Diharapkan dengan adanya kegiatan rapat ini, seluruh Ketua RW nantinya memahami, mengerti, dan menyampaikan ke seluruh RT di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Binmas Aibda Sahari, Tribrata TV, Salam Tribrata.